Thank you.
Who's that little kid knitting? Macam tu. Bawa dia berhemah. Dia lambat. Asalkan selamat. Main-main je tu. Makan. Makan kenyang. Anaklah ayam. Ha, kau berdua tak ada kerja? Huh? Ada. Nak cari hobi untuk isi masa lapang. Nah, huh? Bagi ayam makan. Ambillah. Bagi ayam makan, hobi ke tu? Bukan. Tapi apa salahnya tolong atu? Dapat pahala. Nak naik tak? Apa yang jatuh tu? Nak roh
lari ya. Isi masa datang. Bahagian 3. Itulah hobi saya. Terima kasih. Bagus ini. Isan, kamu pula cerita. Daddy saya suka makan. Sebab tu saya pun suka makan. Jadi makan bukan hobi. Tahu, dengarlah dulu. Teruskan, Isan. Jadi, Daddy selalu masak. Sebab tu saya pun suka masak. Lama-lama memasak jadi hobi saya. Apa faedah memasak? Dapat makan. Isan. Kalau masak makanan sendiri, ia lebih sihat dan jimat perbelanjaan. Betul. Daddy pun cakap macam tu. Dah. Terima kasih, Isan. Mail, kamu pula. Pergi depan. Dulu saya pemalu. Iya ke, Mail? Iya, tak tipu. Satu hari tu, Mak suruh tolong dia berniaga. Mak kata, nak tarik orang beli ayam, kena jerit. RM2, RM2, RM2. Pertama kali, rasa takut. Dua kali, malu-malu. RM2, RM2, RM2. RM2, RM2, RM2. Kali ketiga, terus dapat jual dan dapat duit. Terima kasih. Seronok. Dari hari itu, berniaga terus jadi hobi saya. Dari cerita Mail tadi, selain dapat jual dan dapat duit, apa lagi faedah yang Mail dapat dari hobi berniaga? Siapa boleh jawab? Thank you.
itu sebenarnya bukan hobi. Menolong orang adalah satu kewajipan. Jadi, itu adalah hobi? Aku tahu apa hobi korang. Apa? Hobi korang? Budak-budak ni tak baik lagi. Mesti dia bermain. Kejap lagi baliklah tu. Assalamualaikum. Dah balik pun. Kak, buka pintu. Kak, cepatlah. Tak nak. Korang duduk kat luar. Balik lambat lagi. Adan muka. Apa ni, Ros? Buka cepat. Jangan lupa masuk peti air. Nanti basi. Macam hari tu. Ingat. Kenapa lambat balik? Kita orang telah masuk kemas-kemas. Tadi pun saya lupa. Kita orang semain penuh tadi. 2 rokaat terawih. 3 rokaat witing. Hebat kan? Hebat kan? Yelah tu. Entah-entah tak sembahyang. Ini apa hal pula pakai kain? Mana seluar? Macam mana boleh kena selut? Akak dengar opah jalan elok je. Tak ada pun selut. Korang ikut jalan mana? Kita orang ikut jalan jauh. Yang ada pokok kelapa condong tu. Kat situ lah kena selut. Sebab kita orang terkejut. Dengar bunyi. Macam tu lah Ipin cari tadi. Takut hantu. Kau sama? Apa nak takut? Bulan Ramadan mana ada hantu cendalam? Semua dah kena ikat. Yang jadi hantu tu korang. Bukan kita orang. Betul adanya bunga. Surau. Nak ikut? Tak nak. Kita orang nak pergi main. Kalau main tu, jangan lupa waktu sembahyang. Sembahyang tu wajib. Sembahyang wajib? Apa tu? Yang kau sembahyang 5 sehari itulah. Itu sembahyang 5 Subuh, Zuhur. Apa lagi, Upin? Itu pun tak ingat. Asar, Maghrib, Isyak. Pandai. Sembahyang 5 tu, itulah sembahyang wajib. Jadi, sembahyang yang lain tu apa? Itu semua sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu tak buat tak apa. Tapi kalau dibuat, pahala. Sembahyang wajib pula, kena buat. Kalau tak buat, berdosa. Faham? Dah lambat. Ini semua korang punya pasal. Awak, tumpang. Atuk, jangan tinggal. Ambil ajalah. Sejuknya. Kalau dapat minum air batu, lagi sedap.
terus. Tak baik buat macam tu. Adik-adik kau tu kan puasa. Siapa suruh dia orang tengok? Hai. Dah. Upin, Ipin, siap cepat. Lepas tu pergi mengaji. Apa? Hari ni panas lah. Boleh ponting? Ha? Dengar sini. Bulan Ramadan datang setahun sekali je. Masa ni lah orang berlumba-lumba nak buat amal ibadat banyak-banyak. Mereka sembahyang, mengaji. Sebab pahalanya berganda-ganda. Jadi jangan persia-siakan. Dengar tu. Cepat siap. Kau tu perus. Kalau tak puasa, jangan tunjuk-tunjuk sangat. Kesian diorang.